untuk safety sebelum mula kerja, switch off ataupun MCB dekat DB off. Sini kita letak minyak dengan minyak enjin kereta yang lebih. Sapu keliling. Setelah letak minyak dekat atas tadi, masih lagi berbunyi ya. Wiring dia macam ni. Okay, dua kabel hitam yang tebal ni neutral. Satu lagi neutral looping ya, sebab tu ada dua. Yang selai kabel hitam ni adalah kabel live. Okay, kemudian kat belakang ni ada kabel earding dua. Biasalah earding looping. Terus sambung ke body kipas kat sini. Screw kat body kipas, earding. Screw earding ke body. Kemudian live neutral ni live, dia keluar pergi ke coklat. Coklat ni live lah. Okay, dia turun ke bawah. Pak coklat live, hitam neutral. Okay, pandangan daripada side sebelah macam ni eh. Sini coklat live, hitam neutral, sambung dekat terminal blok ni eh. Kena kepak lah, tapi dia tak kepak lah, boleh keluar macam tu. Dia boleh cabut. Okay, size spanar 13 lah. Satu, dua spanar lah, 13. Satu tahan, satu pusing eh. Ada nut. Ada dua washer. Sebelah sini ada satu washer. Ada satu bolt. Okay, nanti nak pasang, ikut balik. Okay, sebelah sini dah keluarkan. Dah keluarkan, tiga komponen. Satu nut, satu washer terbuka, satu lagi washer fully circle tertutup lah. Nanti nak pasang balik, reverse order lah. Pasang washer ni dulu, pasang ni kemudian. Last kali baru pasang nut. Sebelum cabut ni keluar kan, buka kabel ni dulu. Coklat dengan hitam eh. And buka ni dulu, baru cabut bolt ni. Penting lah cabut ni dulu. Kalau tak nanti ini sangkut ni. Okay, ni saya tahan dengan masking tape sebab ni asyik terjatuh je, ganggu kerja. Okay, skru dalam dia. Mata lepeh eh. Ni buka coklat dengan hitam. Okay, dah buka coklat dengan hitam. Okay, lepas tu baru tarik bolt ni keluar, baru boleh motor kipas ni buat turun bawah. Saya on switch, saya test kabel coklat ni ya, kabel live. Kabel coklat, kabel live, kabel hitam ni, kabel neutral. Ni off balik switch. Okay, cap yang ada KDK ni kat atas, cap yang kosong ni kat bawah. Okay, wire ni tadi saya masukkan dalam ni supaya ni boleh keluar. Letak dia sangkut lah. Wire ni live neutral ni black tape lah untuk safety ya. Okay, cone dah keluar kan. Dalam ni memang banyak pasir-pasir, habuk-habuk semua. Dia macam ni ya, hook dia. Rubber ni pun dah crack sikit lah. Tetap minyak-minyak sikit kat karat-karat ni. Ni tembus bawah, hook. Tu hook kat sini. Tu hook dia. Saya getah. So dia ikat dengan ada macam shaft ni. Kiri kanan ada, ada punya, ada ni penahan dia. Kiri kanan penahan dia. Lepas tu kat bawah ni, kiri kanan ada penahan. Untuk getah ni, ni ada cangkuk macam mata kail. Cangkuk macam mata kail lah. Okay, lepas tu ada ni, ada bolt dengan nut. Lepas tu ada ikat ni juga penahan dia. Nut washer ada dua. Ni ada bolt. Oh, sini tak ada buat washer lah. So macam tu. Okay, dia memang boleh goyang. Ni saya buka tadi pun memang macam ni. Okay, black tape je untuk safety, live neutral. Tadi RCCB trip lah dekat DB. Mungkin neutral ni sentuh dengan body besi
kipas lah. Sebab tu RCCB trick. Sebab neutral bocor ke ke earth lah. So untuk safety, letak je apa isolation tape. Untuk access bearing, ada satu gear bearing. Satu bearing di bawah ni. So yang ni kena buka pakai pelayar. Pusing je, bagi straight. Satu, dua. Nombor sama, pusing je bagi straight. Tiga. Bismillah. Okay, straight. 240 volt, 50 Hz, 80 watt. Sebab benda ni sangkut kat bilah, kena buka bilah tu baru boleh keluar ni. Okay, buka semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 biji lagi skru, buka. 1. Ni skru ni, skru Phillips lah. 1. 2. 3. Buka. Ha, buka 3 biji. Okey, dah buka 3 biji skru tadi sini. Tapi sangkut kat kapasitor lah. Sangkut kat sini. So kena buka kapasitor. Oh, dia boleh pusing ke pun. Okey, skru kapasitor dah buka. Still sangkut, so kena buka jugalah wire kapasitor yang ni, satu merah, satu ni kiri ni naik kat sini, yang sebelah sini pula kaki dia sebelah kanan merah kan? Merah ni sip naik kat sini. Okay, terminal sini ada dua kabel lah. Satu kabel merah daripada kapasitor dari kaki ni, kapasitor. Satu lagi ada kabel hitam daripada pada motor lah. Motor ada kabel hitam, putih, merah. Hitam sambung dengan merah sini, yang daripada kapasitor sini. Lepas tu wayar motor lain putih sini, merah sini. Ini daripada motor. Yang ni kaki kapasitor sebelah kanan. Okey, macam ni kan. Okey, ini yang yang tawaf kat besi ni, dia akan sambung dengan kabel hitam ni. Okey, kabel ni. Okey, kalau kita keluarkan, dia sebelah sini, sebelah eastern ni, kabel ni yang sambung dengan hitam. Okey, kabel sebelah kanan eh. Sebelah kanan yang sambung hitam. Okey, ni kita dismantle dulu. Okey. Kabel sebelah kanan. Sebelah kanan eh. Kalau daripada yang ada spek ni, yang ada spek 1.8 mikrofarad ni, sebelah kanan yang sambung dengan kabel hitam. Kalau ikutkan kedudukan macam ni, dia duduk macam tu. Lepas tu dia tawaf, tu dia sambung dengan hitam. Okay, kapasitor dah buka. Okay, lepas tu still sangkut kat sini. Kena buka juga. Tu bawah tu ada skru satu. Nampak tu skru buga. Okay, skru kapasitor ni tak perlu buka pun sebenarnya, sebab dah boleh buka dari bawah. So maknanya tadi, maknanya tadi buka 3 skru ni dah boleh buka lah. 1, 2, 3. Nampak? Dah boleh, dah sudah cabut dari bawah. Dan kapasitor tadi tak payah buka pun tak apa. Okay, kat sini lah bearing dia rasa. Okay, habuk-habuk ni kita bersihkan dulu. Kita try letak minyak kat bawah. Okay, saya letak minyak enjin kereta je yang lebih. Okay, letak je setelah eh. Dalam ni ada bearing eh.
Kalau dari atas macam ni, ikut rajaman. Kalau pandangan dari bawah, dia jadi lawan jam. Nampak? Dia lawan jam. Bawah pun kita dah letak minyak kan. Atas tadi dah letak minyak. Bawah pun dah letak. Okey, kita test pusing kan. Okey, dia punya pusingan lagi smooth, lagi licin, dan bunyi kasar tu pun berkurang. Ini masuk dekat sini. Okey. Okey, dah masuk. 2, 3 dah masuk. Next pasang ni. Ni eh. Cover yang bawah dia. Ni okay, make sure align. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dah align kat bawah. Masukkan skru 3. 1 dah masuk. 2 dah masuk. Ni ketiga. Okay, siap. 3. 1, 2, 3. Ketatkan agak-agak je sebab dia plastik je. Plastik jangan agak, jangan terlampau paksa sangat. Okey, bawah dia macam ni. Okey, dikit. Okey, dah siap bahagian bawah. Pasang. Okey, next. Ni blade player. Pusing balik bagi dia 90 degree, perpendicular. Bersama 2. Ni satu lagi 3. Okey, pusing bagi dia 90 degree break. Okay, sikit lagi. Okay. Dua. Satu lagi. Okey, 3. 1, 2, 3. Semua perpendicular lah. Okey, next pasang blade lah. 1 skru, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita tak payah ketatkan sangat lagi. Nanti sebab kita nak try adjust alignment dia. Kita nak try tolak semua ke kanan. Sini pun tolak ke kanan. Kita tengok ada goyang lagi ke tak nanti. Okey, dah siap pasang 6, 2, 4, 6. Okey, sekarang sebelum ketatkan kita tolak tu ke semua ke kanan. Ha, ni kan boleh gerak-gerak sikit kan. Gerak ke kanan, ni pun semua tolak ke kanan. Tujuan kita buat sini kita nak tengok ada perubahan ke tak goyang nanti untuk balancing. Okey, bilah semua kita tolak rapat ke kanan, ni pun ke kanan. Ini pun ke kanan. Okay, next pasang kapasitor lah. Pasal yang ni wire kapasitor sebelah sini akan bergabung dengan wire hitam ni. Okay, kapasitor siap. Pasang. Skru ada washer. Dua kaki, satu kaki kapasitor ni yang merah sebelah sini dia pusing. Sudah naik sini dia bergabung dengan kabel hitam ni. So kabel putih ikut balik ke terminal sini, kabel merah yang daripada 3 ni tengah. Okey, yang ni nanti kita sambung kat atas. Okey, sebelum pasang balik wiring kipas, kita tutup MCB yang berkaitan. Macam saya terus tutup RCCB je sebab rumah ni sekarang tak ada orang, saya buat kerja. Tahu litar mana boleh juga tutup MCB yang berkaitan saja. Okey, kipas yang dah pasang kat bawah, pasang balik kat atas. Ha. Pasang balik kat sini ya. Okey, pasang kod ni dulu. Untuk pasang kod nak supaya lepas masuk kan. Kabel ni kena masuk kat dalam dia. Kena masuk kat dalam ni. Ha, baru lepas masuk kod.
Okay, kabel dah masuk dalam ni. Baru lepas masuk kon dua-dua ni eh. Yang ada skru kat atas ah. Yang ada logo KDK tadi. Yang ni kat bawah. Lepas tu saya tahan dengan masking tape dulu supaya yang ni tak melorot jatuh untuk senang buat kerja. Kabel tadi yang kita masukkan boleh keluarkan balik. Kita tolak dari atas. Lepas tu dia akan keluar kat sini. Okey, lepas tu pasang bolt. Kipas dah warna atas. Pasang bolt ni. Bagi selari lubang dia masuk. Lepas tu sebelah sini ada nut dengan washer lah. Pasang balik. Guna spanner saiz 13. Kena ada dua, satu ketat, satu tahan. Bolt masuk sini. Ni nut, ni washer ada dua. Pasang balik. Ketatkan pakai spanner saiz 13 lah. Okey, dua spanner saiz 13 lah. Satu ketatkan, satu tahan. Okey, next pasang safety pin ni. Kat sini lubang masukkan. Okey, dah masukkan pin dia. Lepas tu kaki dia kepakkan . Kaki dia kepakkan supaya dia tak terkeluar. Sebelum ni masa saya buka, kaki dia tak terkepak. So mungkin installer sebelum ni terlupa. Ni penting ni untuk safety. Okey, satu kaki ni kepak pakai pelayar. Baru kalau macam bolt ni terlonggar kan. Dia takkan terkeluar lah sebab ada safety pin ni. Penting pasang safety pin ni. Okay, next pasang kabel live dengan neutral ni . Dekat sini, terminal ni. Satu, dua. Okay, coklat kat tengah, hitam kat sini. Okay. Lepas tu ni buka balik. Ni dah boleh jatuh. Okay, lepas tu yang atas ni, KDK ni, cap dia, kita kunci balik. Ada screw ni. Okay, kunci balik. Lepas tu kita test on. Okay, ketatkan balik screw ni. Screw cap atas . Lepas tu dah boleh test on dah. Okay, on balik MCB ataupun RCCB macam saya. Saya RCCB ya tadi saya. Kalau siapa yang tahu lita mana boleh pakai MCB je lah, on dan off. Macam saya tadi pakai RCCB je sebab tak ada orang kan. So okay je mana-mana. Okay, on switch. Kipas buka. Satu, dua, tiga. Okay, bunyi bergesel, bising tadi dah hilang. Settle pakai minyak je. Minyak enjin ni lebih. Letak kat bearing atas, bearing bawah. Bunyi bergesel kasar hilang. Pasal-pasal goyang, kipas goyang tu kita adjust bilah dia sebuka kanan. Lepas tu kita kunci rapat. Okay, so far nampak better. So, dua isu terselesaikan ni, bising dengan goyang. Alright.